caranya, baik-baik ya. Kata menohok uya-kuya menyasar Nikita Mirzani yang telah blokir nomor WhatsApp-nya. Nikita Mirzani dikabarkan telah memblokir nomor WhatsApp milik presenter Surya Utama atau lebih dikenal dengan nama uya-kuya. Ditanyai mengenai hal tersebut, uya-kuya mengaku tidak mengetahui bahwa nomor miliknya telah diblokir oleh Nikita Mirzani. Malah enggak tahu, sumpah ya, katanya. Saya baru dengar, tapi saya enggak tahu, ujar uya-kuya. Walaupun nomor WhatsApp-nya telah diblokir oleh Nikita Mirzani, uya-kuya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Uya-kuya mengaku dirinya tidak melakukan hal yang salah kepada Nikita Mirzani. Barusan dikasih tahu, ya udah enggak apa-apa, mungkin orang marah, saya sendiri enggak tahu kenapa. Saya merasa tidak melakukan apa-apa, kata uya-kuya. Selain itu, uya-kuya juga menceritakan terakhir kali dirinya berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Terakhir komunikasi, ngobrol-ngobrol terakhir seminggu, setengah atau dua minggu yang lalu. Ya, jelas uya-kuya. Saat ditanya tentang akun Instagram miliknya yang diblokir oleh Nikita Mirzani, uya-kuya mengaku tidak ambil pusing. Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa sebelum memblokir WhatsApp milik uya-kuya, sudah mengetahui bahwa Nikita Mirzani telah meng-unfollow Instagramnya. Kalau dia unfollow gue tetap follow karena gue baik-baik aja, ungkap uya-kuya. Uya-kuya menjelaskan bahwa dirinya sayang kepada semua temannya termasuk Nikita Mirzani. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah memihak kepada siapapun, semuanya adalah teman. Gue tanya kenapa, soalnya gue gak pernah merasa melakukan apa-apa. Karena gue baik, gue sayang sama dia, Nikita Mirzani, ujar uya-kuya. Sayang sama teman-teman gue gak pernah mau apa ya, mau berpihak sama ini, berpihak sama ini. Gue semua teman, ngapain sih ribut-ribut, sambungnya. Pria berusia 44 tahun itu mengaku kaget bahwa Nikita Mirzani memblokir nomor dan unfollow Instagramnya. Kagetlah, karena kan kita kan temenan, gak tahu kenapa. Gak ada angin, gak ada hujan, ungkap uya-kuya. Tapi gak apa-apalah, orang kan berhak untuk bersikap, sambungnya. Uya-kuya juga menegaskan bahwa dirinya selalu baik kepada orang lain dan tidak pernah memancing sebuah keributan. Gue hubungan sama siapapun selalu baik, gue gak pernah cari ribut sama orang, pungkasnya. Itulah guys, terkait tanggapan uya-kuya setelah akun Instagramnya di unfollow dan diblok oleh Nikita Mirzani. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.